Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel, Sally Channel. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Kantonis Hong Kong. Jadi kelanjutan part yang kemarin ya. Dan hari ini kita lanjut di part yang ke-25, yang ke season 1. Jadi di part 25 ini saya ada 2 session. Jadi ini adalah yang ke season 1 untuk belajar bahasa Kantonis Hong Kong seperti itu. Dan di sini kemarin kita di part 24 kita udah belajar tentang perdapuran. Jadi sekarang di part 25 ini kita akan belajar tentang bumbu. Jadi macam-macam bumbu buat masakan seperti itu. Jadi masih kelanjutannya dalam perdapuran juga ya seperti itu. Jadi di sini kita akan belajar tentang bumbu dalam bahasa Kantonis Hong Kong seperti itu. Oke guys, yang pertama macam-macam bumbu ya yang di dapur itu biasanya yang paling sering dipakai itu adalah garam. Garam bahasa Kantonisnya yaitu yim. Garam yim. Gula tong. Gula tong. Jadi gula itu juga ada gula pasir, ada gula merah, ada gula batu seperti itu. Kalau gula saja itu tong. Kalau gula pasir sa tong. Gula merah itu yang tipis, yang panjang kayak gitu. Itu namanya pintong. Kalau gula batu itu pengtong. Jadi gula batu itu biasanya warnanya itu putih dan dia bentuknya seperti batu kecil-kecil seperti itu. Itu pingtong, pingtong seperti itu. Terus merica, wuciu, wuciu. Dan merica itu juga ada merica hitam, merica putih, merica bubuk seperti itu ya. Kalau merica saja itu adalah wuciu. Kalau merica bubuk, wuciufen, wuciufen. Terus merica hitam itu hak wuciu, hak wuciu. Dan hitam itu adalah hak. Kemarin kita juga udah belajar tentang warna. Kita udah belajar tentang warna juga. Saya lupa part berapa. Kalian bisa cari sendiri. Dan di situ hitam itu adalah hak. Jadi kalau merica hitam hak wuciu seperti itu. Terus kalau bawang putih itu siuntau. Bawang putih siuntau. Bawang merah cungtau. Bawang merah cungtau. Bawang bombay yang besar itu yongjung. Bawang bombay yongjung. Terus daun brambang itu jung. Daun brambang jung. Jahe kiong. Jahe kiong. Air perasan jahe itu kiong cap. Kiong cap. Air perasan jahe. Kalau cuka jo. Cuka jo. Arak caw. Arak caw. Caw. Minyak wijen cimayau. Minyak wijen cimayau. Jadi kalau wijen saja itu adalah cima. Yau itu adalah minyak. Jadi kalau minyak wijen itu cimayau seperti itu. Kita ulangi satu kali lagi ya guys. Garam yin. Gula dong. Gula pasir satong. Gula merah pintong. Gula batu pengtong. Merica wuciu. Merica bubuk wuciufen. Merica hitam hak wuciu. Bawang putih siuntau. Bawang merah cungtau. Bawang bombay yongjung. Daun brambang jung. Jahe kiong. Air perasan jahe kiong cap. Cuka ju. Arak caw. Minyak wijen cimayau. Wijen mayau seperti itu. Jadi di part 25 ini kita akan belajar tentang bumbu. Jadi nanti part 25 yang season 2. Jadi next kita akan lanjut ke part 25 season 2 itu tentang bumbu juga seperti itu. Jadi semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Dan di sini kita
belajar bersama, belajar bahasa Kantonis untuk negara Hong Kong seperti itu. Oke guys, thank you yang udah ikuti YouTube Feli Channel. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe video Feli Channel. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.